kewajipan tajwid dalam bacaan surah dalam solat? Apakah hukumnya? Istilah tajwid adalah istilah seperti istilah ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu tadi sore kita bicara bahwa ilmu tasawuf. Intinya adalah kita membaca Al-Quran dengan benar, sesuai yang diajarkan Nabi, sesuai dengan cara bacanya orang Arab, tanpa ada lahan, tanpa ada kesalahan yang merubah huruf, yang merubah makna. Itu tujuannya. Asalkan tidak merubah makna, selesai. Cuma tajwid itu dari tajwid untuk perindah. Maka ada ilmu-ilmu yang sudah dituliskan oleh para ulama-ulama tentang ilmu tajwid, agar kita sama dengan yang dibaca oleh Nabi atau para orang-orang Arab. Maka hukumnya wajib mempelajari tajwid agar bacaan Quran kita benar. Tapi kalau sudah benar gak pakai tajwid tak apa-apa. Misalnya Anda lahir ledah lidah Arab, gak pakai tajwid tapi langsung talqin dari seorang syekh mukrik yang hebat, langsung bismillah sampai Allah, itu sudah benar, gak pakai tajwid tak apa-apa. Gak harus belajar ilmu tajwid, yang penting bacaannya benar kok gitu. Orang Arab tuh baca Quran bisa, gak perlu tajwid, mengerti nahwu sorab kok. Jadi karena kita tuh orang yang ajam, misalnya lidahnya masih lidah pelat, mat kurang ngerti, maka kita perlu belajar tajwid. Maka belajar tajwid itu adalah ilmu alat untuk membenahi bacaan di dalam Al-Quran. Maka bagi orang yang bacaan Al-Qurannya belum benar, wajib belajar ilmu tajwid, wajib. Cuma apakah di saat orang belum benar tajwidnya tidak boleh baca Al-Quran? Nah, ini yang harus dijelaskan. Ini gara-gara tajwid yang gak benar lalu gak baca Al-Quran. Kenapa? Saya dosa dong. Tidak dosa. Kalau Anda memang belum bisa tajwid secara benar, ya baca Al-Quran biarpun belepotan. Ya tetap tak. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sebutkan. Jadi Al-Mahir Bil-Quran Ma'al-Kiramil Barorti. Orang yang bacaan Qurannya hebat bersama malaikat-malaikat yang dimuliakan Allah SWT. Tapi alladhi yatatak-tak, yatatak-tak itu kalau baca belepotan. Ya hak jadi kaf, memang banyak. Fa jadi fa kadang-kadang memang, tapi tidak disengaja. Memang dia belajar susah, bacanya berat ya. Wa Quran berat syak. Maka dia mendapatkan dua pahala. Yang pertama pahala membaca Al-Quran, yang kedua pahalanya capek. Jadi ibu-ibu yang soleha, para bapak-bapak yang sepuh misalnya, belajar Iqra setelah pensiun, baru sadar, tobat. Alhamdulillah bacanya tak karu-karuan. Tak apalah, bacanya sebisanya. Yang penting tidak boleh dengan sengaja membaca Al-Quran dengan salah. Tapi ustaz yang sudah benar bacaannya kok main-main, dosa. Tapi orang awam, makanya ustaz tajwid agak lembut deh kepada orang tua. Orang tua itu sudah pada kaku semuanya, lidahnya kaku. Suruh fasih susah. Yang muda saja kadang karena lidah Asia ini kan udah alot ya. Udah susah, kita ini udah alot. Ya semampunya, tapi tetap harus belajar. Tapi selagi belum benar tajwidnya, membaca Al-Quran tetap dianjurkan. Ibu-ibu yang soleh gak ngerti tajwid, baca Al-Quran sudah, bacanya kayak apa saja, baca Al-Quran. Salah, asalkan tidak disengaja, tidak dosa. Yang soal yang berdosa itu dengan sengaja. Maka ini sering kami hadirkan. Maka ustaz tajwid jangan terlalu kaku-kaku deh. Jangan semuanya harus samakan dengan Muammar Z.A. Sama-sama Muammar Z.A. sama siapa itu? Korek-korek yang internasional. Ya gak aja yang baca Quran nanti. Kemudian membaca Al-Quran itu ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah dapat pahala lisan, pahala mata, pahala telinga. Yaitu di saat Anda membaca dengan keluar suara, membaca dengan mulut, keluar suara didengar oleh telinga dan membaca. Ada Al-Quran yang dua pahala, lisan sama telinga, yaitu di saat dengan hafalan. Maka membaca Al-Quran dengan mushaf, dengan melihat Al-Quran, itu lebih bagus daripada dengan hafalan. Karena membaca itu matanya ikut beribadah. Ada yang pakai kuping saja, dengar orang baca Al-Quran, dengan televisi itu Al-Quran, tip recorder Al-Quran dapat pahala. Termasuk ada di antaranya adalah orang tua yang kalau keluar suara itu ngos-ngosan, akhirnya tidak mampu mengeluarkan suara, tapi baca Al-Quran dengan matanya saja. Membaca huruf-huruf Al-Quran dapat pahala, tapi pahala mata saja. Jadi banyak caranya. Yang jelas harus kita dekatkan umat kepada Al-Quran. Memang itu kejadian di Jawa. Ustaz tajwid ini bikin orang tua pada keder semuanya. Dibentak semuanya. Orang tua, orang pensiunan tadi saya bilang.
Orang pensiunan pengen belajar, ketemu ustadznya yang salah. Harus semuanya. Kok aja seminggu dah pada. Kok. Orang tuanya susah. Sudah tak bunyi-bunyinya deh. Besok sambil perlahan. Kok. Atau orang sudah fa. Ini tak beres ini. Ya, memang sambil belajar. Ketemu orang Jawa Timur. Jawa Timur banyak. Alhamdu. Beres. Yang penting tidak disengaja, tidak dosa. Tapi yang wajib terus tetap belajar. Mohon kepada Ustaz Tajwid, kalau duduk sama orang tua, agak ditutup kupingnya gini lah. Nanti marah-marah terus nanti, insya Allah ya. Baik, yang lainnya.